الأحكام المتقدمة إني أصوف خصني غير معجب من غير حنين. Seperti biasa, kita berikan dengan selawat Ibrahimiyya. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala yang bersama Tuan Pengurusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam yang berhormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid Warisan IDK Masjid yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bacakan dahulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhud wa Munabbihatil Qulub bagi Asyaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Sari Pati Hadis karangan Asyaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Buka surat 14 yang rubi ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. 13. Artinya lebih kurang, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Kita sambung yang kelima. Maka tak kala mendengar segala orang khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang, betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim sungguh seperti kata Nabi itu. Tersambung orang yang kelima, yang keenam. Datang yang keenam, apa yang ditanya? Maka datang seorang dari mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Jadi orang yang keenam tanya soalan yang sama. Kemudian datang yang keenam bertanya ia seperti yang dahulu, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan daripada pencuri. Harta ni ada pencurinya. Ilmu, kalau orang curi ilmu, bukan curi, itu kira dakwah lah, sebarkan . Kemudian datang yang ketujuh bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta hisap akan dia pada hari kiamat, dihisap, dikira-kira ini harta dapat dari mana, dia belanja untuk apa, ini dapat dari mana, belanja dan untuk apa. Ini kereta beza ni, apa nama, tahu lah ni diri saya, orang lain . Tak maaf pemilik-pemilik beza sekalian. Ini cerita diri saya lah. Ini beza beli pakai duit mana? Beza ni guna untuk apa? Dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Yang ada ilmu, dia disyafaat. Dia tak ditanya, tak dihisap. Kemudian datang yang ke-8 bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta binasa dengan lama masa. Harta lama-lama binasa. Emas tak binasa Ustaz? Ya, kiamat binasa juga kan, kiamat. Dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Ilmu sampai kiamat tak binasa lah. Menolong kita lah kat apa, akhirat lagi. Kemudian datang yang ke-9 bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Orang ada harta ni keras hatinya. Keras macam mana? Dia berani cakap. Cakap apa pun berani. Lain macam dia berani. Sebab apa? Harta ni banyak. Orang ada harta banyak, khasiat dia apa? Berani bercakap. Betul salah nombor 2.
Orang nak lantik ketua kampung, cari paling banyak harta lah. Oh, paling miskin macam mana ketua kampung. Kan, itu zaman sekarang punya pemilihan. Jadi ketua mesti yang paling banyak harta. Mungkin tempat sini lah, tempat lain ya. Cerita negeri entah berentah. Taman entah berentah kan. Kebanyakannya itu. Tak semua, mungkin tak semua. Yang cari yang paling banyak ilmunya pun jadi ketua kita. Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin ada. Yang paling alim, yang paling alim ilmunya dalam bidang agama, jadi ketua kita. Ada, mungkin adalah, insya-Allah ada, mudah-mudahan ya. Tapi kebanyakannya yang paling banyak adalah PIBG. Siapa? Pengerusi YDP PIBG, PIBG yang paling kaya lah. YDP PIBG yang mengajar kitab kat masjid pun ayah juga kan. Semua AGK PIBG dia suruh duduk kuliah. Contoh ni, contoh negeri, sekolah mana tu, sekolah entah berentah. Wallahu'alam ya. Saya tak sebut mana-mana sekolah kan. Mesti yang rumah besar, kereta besar, harta banyak kan. Baik. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tu ketua lah. Kan, selepas Rasulullah khalifah. Siapa? Saya nak ubah dia paling kaya ke? Tak, paling kaya Abdul Rahman bin Auf. Tak? Ciri-ciri pemilihan ketua zaman dahulu tu berbeza sekarang kan. Baik. Jadi apa nama ni? Kena apa nama ni, teliti baliklah. Kalau kita orang yang disuruh memilih, kita boleh memilih kan. Semua orang boleh memilih, jadi terpilih yang ilmunya bukan setakat banyak lah dan betul lah. Ilmunya salah pun tak boleh juga kan. Ini ilmunya banyak tapi ilmu yang salah, tak boleh lah. Nak tahu ilmu salah ke betul macam mana? Kitab juga. Dia kita sendirilah kena tapis. Nak tapis macam mana? Ilmu. Penapis kita tu kitab. Kitab, ilmu, kitab. Itu sebab kita sentiasa ulang kaji. Sampai bila ni ulang kaji Ustaz? Dia sampai habis nyawa kita lah. Sampai habis nyawa kita kan. Belajar tu, menuntut ilmu tu, talabul ilmi, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Baik. Yang kesembilan tadi dah. Harta mengeraskan hati, ilmu menerangkan hati. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia ilmu afdal atau harta. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana yang punya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Ada yang dah berlaku sejarah. Jadi kerana terlalu banyak harta sampai tahap mengaku Tuhan. Dan mempunyai ilmu mendakwakan kehambaan. Orang paling banyak ilmu Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul. Mendakwakan kehambaan. Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan pesuruhnya. Mendakwakan kehambaan. Jadi kalau macam tu tak payah cari harta Ustaz. Cari itu berkait pula dalam ilmu fikih syariat. Nafkah, bab nafkah. Orang Melayu sebut nafkah. Asal bahasanya nafkah. Jadi apa nama ni, tak salah ke sebut nafkah? Saya tak salah, cuma sekurang-kurangnya tahulah asal perkataannya nafaqatun. Berhenti ni nafkah. Jadi yang pertama, wajib mencari keperluan untuk diri sendiri. Kalau dah kahwin, wajib cari untuk isteri atau isteri-isteri. Ya tak? Masing-masing lah, rezeki masing-masing. Ada anak, wajib cari nafkah untuk anak. Bapa atau mak dah tua, wajib cari apa keperluan untuk mak dengan bapa. Nafkah. Wajiblah cari harta itu, wajib. Tak cari berdosa besar kalau mampulah. Jadi apa nama ni, bukanlah maknanya buang harta terus, tak. Harta cari, ilmu pun cari. Ataupun ulang kaji, tambah. Walaupunlah cari hartanya tu 6 hari seminggu,
tambah ilmunya tu satu hari je seminggu. Dah macam mana kan, dah itu je masa yang ada. Ataupun dalam 24 jam tu 8 jam cari harta. Untuk ilmunya 18 minit. Boleh lah daripada tak ada langsung, dia tak. 18 minit ke 28 minit ke. Kenapa mesti 8 saat nak kaitkan 8 jam kerja tu? Buat perbandingan. Baik, sambung. Cukuplah. Kadar ni, kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku, kalaulah khawarij itu tadi tanya akan daku pada masalah ini, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan. Soalannya sama, ilmu afdalkah atau harta? Sayyidina Ali kata dia akan jawab dengan jawapan yang berlainan setiap seorang selama hidupku. Masya Allah. Ini 10 orang je tanya. Kalau sepanjang hidup aku lah, 10 orang ni rasa berapa minit? Satu hari rasa cukup ni kan? Satu hari tanya-tanya kan? Kalau setiap hari tanya 10 kali berapa umur Sayyidina Ali tu, sebanyak-banyak tu, Sayyidina Ali jawab berlain-lainan jawapan ni. Masya Allah. Maka datang mereka itu yang 10 orang bertanya ni masuk Islam sekaliannya. Masya Allah. Sayyidina Ali berdakwah dengan ilmu. Jangan kita kata bila menuntut ilmu dah tak berdakwah. Dakwah ini macam-macam cara, macam-macam saluran. Sayyidina Ali sendiri berdakwah dengan ilmu. Orang kata macam berjidat lah, macam berhujah kan. Nampak macam bergaduh. Tidak. Nak menegakkan hujah, menegakkan kebenaran. Tapi pastikan ilmunya betul lah. Salah, kalah hujah, dah apa nama, malu pula kan. Baik, cukuplah kadar ni kepentingan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat tulis saya dan tuan-tuan untuk kita amalkan dan sampaikan. InsyaAllah. Baik, kita sambung bacaan kitab Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Asy-Syaikh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Kalau yang Jawi muka surat 155, Rumi muka surat 153. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada empat perkara. Mata kita nak jaga daripada empat perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang hilat, yang apa nama, boleh dikahwini lah tapi belum dikahwini. Yang kedua, engkau peliharakan daripada ini melihat auratnya lah, melihat auratnya. Aurat tu apa? Kulit dia tu lah, kulit. Rambut dia kan, kulit. Adapun bentuk badan itu bukan aurat, tetapi wajib ditutup juga dengan pakaian yang labuh atau pakaian yang longgar, supaya tak nampak bentuk badan. Bentuk badan perempuan bukan aurat, tetapi wajib ditutup supaya tidak timbul fitnah. Fitnah apa? Iaitu naik syahwat. Orang lelaki ni nampak bentuk pun dah naik syahwat. Jadi wajib ditutup juga. Cumanya dia bukan aurat, dia wajib ditutup sebab nak menutup fitnah. Yang kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Jangan tengok, kalau lelaki jangan tengok yang perempuan yang muda dengan syahwat. Tertengok dah. Cantik lah, tengok lagi lah. Repeat tu. Jadi yang begitu juga yang perempuan. Nampak yang muda belia. Macam tengoknya. Peliharakan. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim dengan menghinakan akan dia. Jangan tengok orang dengan cara menghina. Masih ada bunyi sekali kan. Orang panggil side eye. Atas bawah dia tengok. Kan, dengan tujuan menghina. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Jangan lihat perkara yang malu lah, perkara yang apa selain kemaluan, perkara yang memalukan dia tu. Maknanya jangan tengok kelemahan dia atau kekurangan dia lah.
Adapun telinga itu, maka iaitu dijadikan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah, iaitu Quran. Kalam Allah, kata-kata Allah, iaitu Quran. Dan mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar akan hikmah awliya, kata-kata hikmah awliya Allah, awliya Allah, iaitu wali-wali Allah, iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada makrifat. Makrifat ni apa? Mengenal Allah Ta'ala. Ilmu apa mengenal Allah Ta'ala? Ilmu Tauhid. Kita nak kenal Allah tu nak kenal apanya? Nak kenal sifat-sifatnya. Bukan nak kenal zatnya macam mana. Tidak. Tak tercapai akal kita. Nak kenal diri Allah Ta'ala tu macam mana? Yang wajib kita kenal sifat-sifat Allah. Dan takut kepadanya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah tu ditunjukkan macam mana? Dengan mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau kita masa budak kan, masa budak ataupun budak takut dengan mak bapak dia, macam mana dia buat? Dia taatlah perintah mak bapak, meninggalkan larangan mak bapak. Itu contohlah. Dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat, ilmu yang mengenal negeri akhirat. Tauhid, fikih, tasawuf. Siapa buat begini di akhirat jadi begini. Siapa buat baik di akhirat dia begini, dapat balasan yang apa, dapat ganjaran. Siapa buat jahat dapat balasan setimpal. Perlu diingatkan tiap-tiap minggu. Khatib mengingatkan, ingatlah bahawasanya dunia ni adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah yang kekal selama-lamanya, walaupun ayatnya sama saja. Tapi itu peringatan. Sebab kita lupa. Kalau boleh setiap harilah kan. Jadi apa nama ni, yang wajib tu setiap minggu, hari Jumaat diperingatkan. Kalau setiap hari kan nanti apa, rungsing sangat si mikir akhirat je, takut tak cari nafkah pula. Kau kenapa tak pergi kerja? Aku risaulah. Takut pergi kerja nanti terbuat dosa. Aku takut dengan akhirat, dah tak nak pergi kerja pula. Aku ni keluar je rumah, macam-macam dosa aku kena elak. Contoh kan. Bagus betul. Tapi jangan sampai pula jadi tak bermuamalat. Tidak menunaikan tanggungjawabnya mencari nafkah tadi. Habis macam mana ustaz? Istighfar je lah. Benda yang kita tak boleh elak, terpaksalah. Bawa kenderaan contoh kan. Kena tengok lampu isyarat. Kalau dia melintas apa, tak tutup aurat dekat apa nama ni, traffic light tu macam mana? Kan? Benda memang berlaku. Bersaya pun berlaku kan tak? Kena pula kita depan sekali. Kita dah kira-kira dah, ini lepas ni, lepas ni, lepas ni, sebab ni lepas sempang ni habis ni, hijau ni. Tunggu masa dia ni. Masa tu pula ada yang lalu. Orang kata tak cukup kain. Baik tak? Habis macam mana? Fokuslah pada lampu isyarat. Fokus pada lampu isyarat. Habis dia lalu sap nampak. Jangan, mata tu jangan melekat. Dia sap tu lampu isyarat. Lampu isyarat. Dia jangan sap. Melekat. Itu apa nama, kena berlatih lah. Berlatih lah berlatih. Dia sap tu kan terlihat. Dah. Jadi jangan melekat lah. Baik, istighfar kan. Ingat isteri ke rumah kan, yang halal. Ingat yang halal. Boleh rumah tu sini. Bang, kenapa ni bang? Adalah diam-diam je lah. Pasal apa? Awak ni halal. Ada. Saya tak nak yang haram, saya nak halal. Alhamdulillah kan. Tapi kalau cuti, cuti ada cara lain. Ada tuan-tuan yang suami isteri bercerai. Dia belajar ni macam mana? Kalau isteri datang haid kan tak boleh bersama, tak boleh bersetubuh. Si isteri ni punya, tak tahulah ilmunya pagas mana, jadi dia kata suaminya sentuh pun tak bagi. Jangan. Memanglah ada orang dia sentuh pun terus jadi kan. Maksudnya dia tak boleh. Jadi si suami ni kalau hidnya tu apa,
kalau yang paling kurang haid satu hari satu malam. Paling lama haid 15 hari 15 malam woi. Ha, 2 minggu woi. Ha. Kebiasaannya 7 hari itu dalam fikih lah. Ha, kan? Ha, dia dia macam tu, paling kurang satu hari satu malam. Wah, alhamdulillah ustaz. Ha. Eh, saya isteri saya macam tu, alhamdulillah. Eh, dapat sembahyang berjemaah. Eh, dapat sembahyang berjemaah. Kalau tak asyik cuti sembahyang je ustaz. kalau yang dapat 15 hari 15 malam. Nah. Jadi kena belajar juga bab munakahat. Dalam kitab ilmu penuntut ada bab puasa. Eh, kalau datang haid yang tak boleh tu masukkan kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, suami dan isteri itulah. Lain daripada itu boleh. Jadi kalau suami isteri masa kursus kahwin kenapa tak sebut Ustaz? Mana sempat? Semua nak disebut semua kan? Dan awak lah cari sendiri. Cari dalam kitab. Saya sekali bawa Ustaz, insyaAllah. Kalau tak silap, bab puasa ada sebut lah, dia baca. Tak apa, nanti nak puasa, dia sebut, Allah Ustaz lama lagi nak puasa. saya cubalah, saya cuba minggu depan. Ustaz dah buka cerita, Ustaz kena cerita. Nanti insyaAllah saya cuba kan. Minggu depan saya carikan. Jadi kalau suami isteri tadi cuti sembahyang, macam mana si suami ni nak melepaskan nafsunya? Baik. Senang cerita, selain daripada memasukkan yang depan lah. Tapi belakang haram, jangan. Selain depan masuk belakang, jangan, haram. Selain daripada tu. Baik, sambung sini. Minggu depan insyaAllah. Lambatnya minggu depan saya. Tak apalah, ni iklan. Sebab ada yang sampai tak bercerai, tuan-tuan. Ini kes benar lah. Dia apa, mengadu bercerai kan. Yang mengadu, apa nama, lelaki pun tak ingat. Tapi maknanya ceritanya tu, dek kerana benda lah, perkara tersebut. Banyak yang mengadu kat saya. Macam-macam jenis masalah kan. Tapi itulah. Bila jadi ustaz ni kan, memang tanya lah, mengadu kan, cerai. Habis dah cerai, awak tak tanya dulu. Awak cerai dulu, siapa suruh. Kan? Tanya dulu. Jadi, orang kata ilmu tu, sebab ilmu kena belajar daripada apa, buayan sampai ke liang lahat. Tambah lagi, ulang kaji. Kadang dah belajar dulu, lupa. Kan? Baik, sambung sini. Pertama, apa, telinga . Engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia. Sama mana tadi? Makrifat Allah Ta'ala takut kepadanya dan menyampaikan kepada mendengar negeri akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan telingamu itu daripada 5 perkara. Mata dari 4. Telinga 5. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada segala yang bid'ah, yang dicela. Bid'ah yang dicela, yang tiada muafakat dengan syariat. Ni kena highlight. Bila sebut bid'ah yang dicela, ada bid'ah yang tak dicela. Kita dah belajar tauhid, orang kaji balik. Contohlah kita Aqidatul Najin. Sini ada pengajian Aqidatul Najin kan. Sunnah ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum makruh, ada hukum haram. Sunnah, tapi ada hukum haramnya tu. Contoh, saya ambil satu je lah, iaitu berkahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Ini sunnah Rasulullah buat, tapi special, khas, istimewa untuk Rasulullah SAW. Hukumnya, apa kita ikut sunnah itu, itu hukumnya haram. Sampai 4 sahaja. Sunnah yang sunat kita buat sampai 4 dalam satu masa. Ini yang perempuan tak apa-apa nak suka dengar ni, tapi kena terimalah ni ilmu kan. Kemudian bid'ah pula, tadi sunnah, bid'ah pula sama, ada hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah ni Rasulullah tak pernah buat, tapi ada yang wajib, saya ambil yang wajib. Yang tadi bid'ah saya ambil yang haram. Apa, yang sunnah saya ambil yang wajib.
ada bid'ah yang wajib dibuat. Saya dah sebut banyak kali kan, iaitu pengumpulan Al-Quran dalam bentuk satu naskah, dikumpulkan dalam satu naskah, satu buku. Quran ditulis zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bercerai-cerai. Maknanya sahabat ni tulis ayat ni, surah ni, surah ni, bersepah. Pengumpulan tu, dikumpulkan jadi satu naskah tu, zaman Rasulullah tak ada. Zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kali pertama Sayyidina Umar meminta Sayyidina Abu Bakar, masa tu Sayyidina Abu Bakar khalifah, Sayyidina Umar bagi cadangan kumpulkan Al-Quran. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tak terima. Pasal apa? Ni bid'ah, Rasul tak pernah buat, aku tak berani buat. Tegas dia. Dia tegas. Pernah satu dalam kitab Qaidul Amal, kisah sahabat, Sayyidina Abu Bakar ni tak tenang tidur. Ke kanan tak lena, ke kiri tak lena, kelentang tak lena. Niarap tak, makruh tidur, niarap. Jadi tak dapat tidur. Anak beliau tanya, wahai ayah ni kenapa tak boleh tidur ni? Kan? Kalau si belalang tu tanya, belalang apa? Anak menuju empat belalang tu. Si belalang tu tanya, pak-pak. Kamu tak boleh tidur, pak? Itu pasal nak kahwin anak raja tu kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh tidur pasal apa? Aku teringat, aku ada tulis satu hadis Rasulullah SAW. Tetapi aku takut aku tulis tu tersalah tulis. Rasulullah cakap lain, aku tulis lain. Aku takut dia ni tak ada masalah pendengaran, Sayyidina Abu Bakar ni. Ingatan pun tak ada masalah. Tapi dia takutnya, orang Jawa kata, saking takut dia pergi. Takut dia jawab, aku lupa pula. Wedi kan? Saking wedi pergi. Saking dia kerana terlalu takut tu, dia tak boleh tidur malam. Takut tersalah tulis. Takut Rasulullah sebut lain, dia tulis lain. Tapi solution dia macam mana? Solution dia, dia bakar kitab. Kitab yang tulis hadis tu, dia bakar. Dah bakar, selesai, dah tak nampak tulisan, baru tenang dia nak tidur. Baru boleh tidur. Ya Allah, ya Allah. Ya. Kali kedua, Sayyidina Umar minta Sayyidina Abu Bakar kumpulkan Quran juga, sebab ada sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hafiz Quran, yang menghafal Al-Quran. Lalu berperang, ramai yang wafat, ramai yang syahid. Jadi ramai para hufaz ni, apa, orang yang hafaz Quran ni meninggal dunia lah, syahid. Jadi Sayyidina Umar rasa kena buat pengumpulan Al-Quran, bimbang Al-Quran yang menghafalnya tak ramai, dan bila meninggal dunia, wafat, nanti dah tak orang hafal, dan Al-Quran tu masih lagi bersepah, tak tahu apa nama, tak ada satu naskah untuk dibaca, untuk diperbanyakkan. Kali kedua tu baru Sayyidina Abu Bakar terima, dan dibuat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dikumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan tu bid'ah, zaman Rasulullah tak pernah dikumpulkan, jadi satu naskah. Tapi wajib dikumpulkan supaya Al-Quran tidak hilang dan mudah dihafal. Itu tu tak ada baris tu. Zaman bila dibariskan? Sayyidina Uthman lepas Islam dibariskan. Bayangkan tuan-tuan, Quran tak ada baris. Alah, boleh sah? Alif Lam Mim, ya boleh lah Alif Lam Mim, cuma sambung. Wal Quran dan Hakim itu dah ada baris. Cuba mula-mula tengok tu tak ada baris. Kan? Boleh kena belajar bahasa Arab kan. Tapi itu pun dia ada apa nama ni? Dalam bahasa Arab tu pun banyak juga pembahasan-pembahasan, kenapa dia baris ni, kenapa baris apa atas, bawah, depan tu kan. Jadi maknanya sukarlah, susah. So itu salah satu contoh bid'ah tetapi wajib. Jadi kat sini engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada segala yang bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dicela lah, yang makruh, yang haram, yang tiada muafakat dengan syariat, yang tak sama dengan syariat lah, yang diharamkan syarak lah. Yang kedua, engkau peliharakan daripada mendengar. Baik. Jadi contoh apa ni? Nak buat contoh? Bid'ah yang dicela, tiada muafakat dengan syariat. Kalau kita nak mendengar apa ni? Lagu yang dicela lah.
Ha, lagu yang dicela salah satu dalam kitab Syarul Salikin. Nanti ada rezeki kita baca kitab tu pula, eh. InsyaAllah. Dalam kitab Syarul Salikin, muzik-muzik ataupun lagu yang haram, iaitu yang dalamnya ada kata-kata yang mensyirikkan Allah. Lirik satu. Kan? Itu saya ambil satu je lah, lirik. Itu salah satu. Jangan dengar. Jadi kalau ada lagu-lagu, sedap, usah lagu tu, tapi liriknya ada bida'ah. Saya pernah dengar lagu satu orang putih. Apa Brown? Apa artis Brown tu? Apa nama dia? Kami di Brown makanan. Apa? Bukan, dia artis baru. Siapa nama dia? Apa nama? Dia ada sebut apa, eh? Dia ada sebut lah apa berkaitan dengan ketuhanan, bertentangan dengan agama Islam lah. Dia kata apa, dia macam tak termasuk dalam apa, macam Tuhan tak ada kena dengan dia, macam itulah. Lupalah nanti saya cari. Kan, dia lagu dia sedap. Lagu dia sedap, tapi itulah, dia dengar dia, baru perasan dah 2-3 kali dengar, kan. Dah 2-3 kali, 2-30 kali. Kita itu je, kan. Buat kereta tak mengantuk, kan. Kuliah bukannya dekat. Oh, ustaz tak dengar nasyid. Nasyid dengar juga kadang-kadang. Nasyid kadang ngantuk. Jadi dengar lagu yang apa nama ni, apa, rancak sikit, kan. Kita dengar-dengar, liriknya ni macam lah. Orang putih, kan. Dia ada masuk buat ketuhanan, tapi salah menyalahi agama Islam lah. Baik, yang kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang mengumpat orang. Mengumpat ni cerita keburukan orang yang memang orang tu buat. Kalau kita cerita depan dia, dia pun tak suka kita ceritakan tentang keburukan dia tu. Mana orang suka diceritakan keburukannya? Jadi yang betul-betul dia buat tu, itu mengumpat. Kalau dia tak tentu lagi buat ke tidak, itu boleh datang fitnah lagi besar. Sekarang ni bukan kita yang bercakap. Bercakap tu nanti bab lidah tu. Ni kita mendengar ni. Dia start dia bercakap tu, mulalah kita buat alasan. Aduh, sikit perut lah. Kau ni asal aku nak cakap pasal dia je kau sikit perut, eh. Lama-lama dia perasan. Ginilah yang sebenarnya, eh. Aku ni ada ulang kaji kemarin. Apa nama bab ni? Pelihara telinga ni. Dia kata jangan mendengar orang mengumpat. Aku bukan mengumpat, aku apa, gosip. Gosip tu apa? Gosip ni cerita tentang dia ni. Cerita yang baik ke buruk? Alah, buruk lah. Bukan semua orang ada, apa nama, semua ada baik dan buruk. Yang kau cerita buruk buat apa? Kan? Terus terang dia cakap, eh. Gosip tu mengumpat. Membawang tu mengumpat juga. Dia punya formula tu cerita keburukan orang, aib orang, eh, di belakang dia. Memang aib tu, yang keburukan tu memang dia buat. Jadi kalau terpaksa, dia ada bab dia tu, bab mengumpat tu. Ada ketika dalam kitab Syarul Salikin ni, mengumpat asal hukumnya haram, tapi ada ketika jadi wajib. Contoh saat nanti yang akan datang. Coming soon. Semua nak satu malam nantilah. Buka kitabnya, eh. Baik. Dan jangan macam juga menipu. Pernah dengar tak orang cakap mesti pandai pembohong? Itu cerita Keramli tu, buat kahwin tiga tu, madu tiga. Ada babnya, Ustaz. Orang baca kitab, kan, buat filem pun ada kait-kait sikit dengan kitab. Dia tu orang Aceh, Keramli tu. Orang Aceh ni belajar. Belajar. Menipu, wasal hukum menipu tu haram. Ada ketika wajib, ada ketika sunat. Tipu sunat. Ada, Ustaz. Apa contoh, Ustaz? Nanti kena tak. Tapi jangan kita pandai-pandai sendirilah. Ni tipu sunat, ni tipu sunat. Jangan. Ikut kitab. Kitab cakap apa, itu je. Baik. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia. Bukan yang bercakap je berdosa. Pasal apa yang mendengar pun kena? Pasal apa kita macam menggalakkan lah. Cuba kalau dia nak cakap je, kita tak mahu aku dah hal. Bini aku panggil. Tiba-tiba ke bunyi handphone, hello? Dia mula cakap hello,
tak ada bunyi pun tak, aku silent tadi, dia vibrate. Hello? Ha. Memang ada urusan. Ha, kan? Lama-lama dia pun malas nak cakap. Ah, bagus. Ha. Wah, kita tu kan dengar, kau tak ada cerita ke ni? Kita pula nanya, kau tak ada cerita ke ni? Eh. Wah, orang tu lagilah daripada tak nak cakap, dia bercakap. Ha. Baik kan? Ha. Jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia. Tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar. Dengar pun dapat dosa akan dia itu. Seperti orang yang mengata akan dia kerana hadis Nabi SAW, innal mustami'a syarikul qa'ili wa huwa ahadul mughtabaini. Artinya lebih kurang bahawa seorang yang mendengar itu menyengutui kawan sama-sama bagi orang yang berkata, dan iaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Mendengar tu salah satu dua orang yang mengumpat. Maknanya dia tu mengumpat juga, tapi bukan yang cakap, yang mendengar. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Perkataan yang tak elok, perkataan yang keji. Kadang-kadang apa nama ni, bab agama tapi salah, ataupun bab agama yang menyalahi hukum dalam kitab, itu boleh dikira keji juga. Ajaran sesat, contoh. Dia cerita pasal ketuhanan tetapi berlainan dengan kitab. Itu dikira keji juga. Bukan keji ni, bukan saja dalam kain dalam semua je. Kan, kataan-kataan yang keji ni, bukan itu saja. Baik, yang keempat, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Batil tu salah, lagi sia-sia. Tadi keji, ini batil yang salah, lagi sia-sia, yang tak memberi manfaat. Yang kelima, engkau peliharakan daripada, tapi kalau tentang dunia Ustaz, tentang cari rezeki, itu tak apa. Maknanya dia ilmu juga, ilmu yang baik juga. Dia jangan ilmu yang batil lagi sia-sia. Ilmu kebal Ustaz, ilmu kebal pun penting juga. Dia ilmu yang sia-sia lah. Ilmu sia-sia apa? Tak tahulah, ilmu yang tak beri manfaat lah. Cara nak apa, menipu ke, cara nak apa lagi, yang tak baik lah, cara nak mencuri ke apa, tu batil lagi sia-sia. Yang kelima, akhir sekali, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Ini macam sama tu, tapi diasingkan oleh ulama. Jadi cukuplah kadar tu. Kita akan datang, kita sambung lidah ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat juga saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tukabbalallahu wa bihamdih.